bawah ya. Di bawah. Rasanya di Belgia sudah lega karena katanya yang kita memang wajib divaksin sekarang sudah terlaksana. Jadi ya Belgia lego gitu, lego. Sempat deg-degan enggak, Pak? Oh, enggak sih. Enggak. Apa kadang gua alhamdulillah sakit. Kadang dono. Jadi nih masalah kados niko ketemu kali suntik. Jarum suntik ngoten pun biasa misalnya. Ini taunya ada vaksinasi untuk pedagang, taunya dari mana, Pak? Dari petugas dinas pasar. Kita dari lurah pasar diberitahu, terus saya kebetulan ditunjuk. Agus mewakili pedagang sana, oh ya enggak apa-apa, kalau saya mau di kampung boleh, di pasar juga boleh. Nah, terus saya ini mengikuti apa yang dari pasar, dinas pasar. Jadi ada sosialisasi dari dinas pasar? Ada. Pak, kalau di Ponorogo sendiri ada berapa pedagang, Pak? Kalau saya dengar nggak salah 50 orang. 50. Pedagangnya banyak, cuman kuota pasar Ponorogo kalau nggak salah 50 orang. Ada. Yeah. Ada yang takut? Banyak yang takut. Banyak yang takut, tapi kemarin juga saya sempat bilang ke teman-teman, betul nopo-nopo, nggak apa-apa. Nah, anu di luar ada apa berita kan belum tentu benar. Sekarang ada yang dirasain nggak, Pak, efeknya? Sementara belum. Ada rasa sakit nggak, Pak? Mungkin sebagai pedagang, mungkin dengan adanya vaksin ini bagaimana? Ya, kalau saya setuju aja ikut jalur. Jadi merasa aman gitu ya, Pak? Pak, kalau melihat dari teman-teman di pasar, bagaimana sih antusiasmenya menyambut vaksinasi ini? Ya, ada yang berani, ada yang enggak, memang, Pak. Ya, biasa mungkin ada yang takut, ada yang mau daftar, ada yang enggak. Gitu. Ya, tergantung orangnya lah. Berarti ini suntik kedua lagi kapan? Ya, tanggal 9. Ini ada yang dirasain nggak, Pak, setelah tadi suntik? Alhamdulillah nggak. Nggak ada ya? Pak, ini Bapak sendiri bersedia untuk menjadi perwakilan kan ini, Pak? Kenapa, Pak? Ya, karena kita ya ikut jalur aja, karena kita ya ingin sehat, ibaratnya ingin bukti gimana. Ibaratnya kan vaksin itu kan katanya untuk ya dari pemerintah kita turut aja gitu. Biar sehat gitu ya, Pak? Iya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.